Selamat pagi anak-anak. Oh, ini kayaknya dari kelas 1 sampai 2 ini. Kelas 3, 4, 5, 6 nya mana ya? Selamat pagi anak-anak. Baru masa banget pagi-pagi semangat luar biasanya. Oke. Anak-anak, hari ini berdoanya itu sama seperti kalian kalau di sentral, cuman sama yang membedakan adalah doa. Kita akan doa bersama-sama di aula. Kita akan doa bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan kita. Kalau yang Nasrani ini kita akan memasuki, sekarang sudah bulan Desember. Kalau Desember itu biasanya kita memperingati apa ya? Sudah tidak sabar ingin Natal. Kayaknya Natal karena apa ini? Ada jalan di ini. Kayak jalan-jalan di sana berarti. Terima kasih. Di depan ini ada empat lilin. Nah, empat lilin ini kita melambangkan sebagai masa Advent atau masa penantian. Jadi, saat masih tahu kenapa ya ada empat lilin ya? Ada lilinnya, tiga warna ungu, satu warna pink. Bedanya apa ya? Kenapa warna biru? Nah, kalau warna putih yang seperti di depan ini, itu ada maknanya sendiri-sendiri. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita hening sejenak, teman-teman. Hening sejenak, lalu kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagu pembuka untuk ibadah hari ini adalah lagu Burung Pipit yang tahu, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, yuk. Oh, pipinya. Baiklah, kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan menggunakan kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih. Pada minggu ini kita memasuki masa Advent atau masa penantian, yaitu penantian akan datangnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tema besar Advent pada tahun ini yaitu sukacita hidup berbangsa. Sukacita hidup berbangsa, mungkin sukacita kita harus bergembira bersama berbangsa itu kita bersama-sama. Tetapi untuk tema ibadah kita hari ini yaitu adalah akulah
pokok anggur dan kamulah antingnya. Ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, jadi tema pertama kita adalah akulah pokok anggur dan kamulah anting-antingnya. Sebelum kita mulai, kita hening, kita sikap yang baik untuk mohon berkat dengan berdoa. Kita lipat tangan kita, kita tutup mata, kita pejamkan, dan mohon berkat kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, Allah Bapa sumber kehidupan. Pada hari ini anak-anak pun bersyukur atas rahmat iman di dalam Yesus Kristus, yaitu sang pokok anggur yang benar. Ya Tuhan, penuhilah kami anak-anakmu dengan Roh Kudus, agar dalam pertemuan di dalam Advent yang pertama ini, kami menyadari sebagai anak-anakmu yang mandiri, tanggung jawab, dan sebagai orang beriman untuk ikut mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Yesus Kristus Tuhan dan Bapa kami, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini yang dibantu oleh teman kita Kiran. Bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusaha. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, bersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalamku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal kepada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Kemudian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Kirana. Karena hari ini bacaannya diambil dari Yohanes 15, 1-6, yaitu tentang pokok anggur. Siapa yang sudah atau sering memakan buah anggur? Rasanya seperti apa? Manis. Ada yang kalau di sini pahit. Ada kalau yang belum makan pasti pahit. Kemudian kali ini kalau ingin mendapatkan buah ataupun anggur yang manis harus dan buah, ya. Kalau bacaan hari ini bahagia jika menjadi sebuah pohon. Siapa di sini yang mau ibaratkan ya anak-anak menjadi pohon, tapi anak-anak pohonnya tidak berbuah, anak-anak sedih atau senang? Sedih. Kalau berbuah senang atau sedih? Dan anak-anak ini yang mana tidak berbuah atau kering?
Baru dua, saya memilih lima kasus di pohonan. Sering aja ada. Oh, oke, nggak ada. Bagus. Nah, berarti kalau umur berdua, anak-anak harus apa ya? Menyerah, malu. Menyerah, malu. Apa lagi? Nah, apa ya? Oh, tanaman betul. Kalau anggur itu biasanya dia tumbuhnya di atas. Itu ya. Tapi ya akarnya itu di tanah, di dalam tanah baru bisa bertumbuh. Sama seperti kalian, Tuhan Yesus mengintip kalian sebagai sebuah anggur, anggur yang manis dengan cara berbuah. Kalau tadi cara menanam atau cara berbuahnya dengan menyiram, memberikan sinar matahari. Kalau anak-anak menjadi sebuah anggur dalam hidup kalian, yaitu kalian diajak untuk kalau menyiram berarti kalian bisa berbagi kepada sesama. Kalau memberikan cahaya sedikit supaya semakin berkurang, berarti kalian juga bisa menjadi cahaya ataupun terang bagi temannya. Kalau temannya sedang ada yang nangis, jangan malah nangis, nangis. Siapa yang mau kayak gitu? Ayo. Tetapi ditanya, kamu kenapa? Sudah, jangan menangis. Ya, itu menjadi salah satu cahaya juga. Sama seperti ketika tadi diberikan cahaya matahari, kalian juga bisa menjadi cahaya bagi teman-teman. Ah, kalau malam berarti bulan dong. Kalau kalau malam berarti bukan matahari, bintang. Kalau siang matahari, kalau malam bisa menjadi bintang. Itu bintang itu maksudnya cahayanya indah, bisa menjadi bulan. Bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada orang tua. Nah, diharapkan anak-anak menjadi sebuah anggur yang manis, berbuah dengan tindakan, perkataan, ucapan, tindakan yang baik. Bukan hanya baiknya sekarang, tapi nanti ketika sudah dikasih tahu, mulailah tidak jahil. Jangan seperti itu ya. Jadi, Tuhan Yesus mengharapkan di pertemuan pertama ini kalian menjadi sebuah ataupun itu sebuah sih menjadi anggur, anggur yang manis, anggur jangan anggur anggur ada warnanya hijau tapi dia tetap manis. Ada juga anggur yang berwarna ungu ya, dia manisnya merah ya, bisa merah ungu iya atau biru anggur. Oh, ini bentuk anggur sama seperti kalian. Hijau, ya pun, tetapi semua rasanya manis. Lalu anak-anak di wisata mau memperlihatkan empat penting. Warna, warna ungu, sekarang ya. Setiap film itu punya makna. Yang pertama adalah ini film harapan. Harapan, kalau harapan itu berarti harapan kita akan datangnya sang penyelamat dunia. Lalu yang kedua ini ada iman. Ini yang kedua nanti yang kedua baru kita nyalakan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang ketiga ada apa? Ada suka, suka cita betul dan yang terakhir ada Tuhan Yesus mengajarkan atau tujuan utama iman Kristiani ialah memiliki kasih betul. Jadi ada
kita kasih nanti dijadikan satu, kita akan merayakan kalau sudah sampai tempat ini, berarti kita sudah menempati untuk hari raya. Akan semuanya dijadikan satu. Oke, anak-anak, itu adalah pesan yang ingin Tuhan sampaikan dari bacaan hari ini, ini menjadi yang supaya bisa menjadi perantara Yesus di dunia. Okay. Semoga rencana ini dapat membuat anak-anak semakin bisa menghayati ya iman kalian, khususnya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anggur dan menghasilkan buah yang manis. Amin. Sekarang kita akan doakan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Amin. Ibadah ataupun renungan Advent pertama sudah selesai, maka kita mohon berkat Tuhan dengan doa ini. Kepada Bapa kita, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan dari pagi hingga saat ini. Terima kasih atas video-Mu, atas kehidupan yang belum anak-anak terima. Kiranya Engkau juga menjaga iman yang sedang berkembang dalam diri kami, sehingga kami pun mampu menjaganya sampai kami dewasa nanti. Ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami juga dapat menjadi anggur dan berbuah manis dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak serta Bapak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita mengucapkan Tuhan. Semoga kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada Advent pagi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Oke, sebelum kembali dan mengakhiri, kita akan menyanyi lagu penutup hari ini. Anak-anak pasti sudah tahu suaranya ya. Jadi sesuai tema yaitu Yesus.
Pak Anu dan Pak Adi dan Bapak Ibu semua.